Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini sedikit berbeda dan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya pasca 2 tahun terakhir dilanda pandemi COVID. Pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun ini menyelenggarakan karnaval dan pawai pembangunan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 yang diikuti ribuan masyarakat dari seluruh elemen kecamatan, instansi, pemerintah maupun swasta, termasuk Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bungo yang turut serta dalam pawai pembangunan tersebut. Sekolah di bawah kepemimpinan Ibu Hermawati ini mengirimkan siswa-siswi terbaiknya yang terdiri dari barisan drum band, OSIS, pramuka, dan pakaian adat. Selain itu, juga diikuti oleh guru pembimbing yang turut menyemarakkan pawai pembangunan. Hermawati dalam kesempatan ini mengakui bersyukur setelah 2 tahun menghadapi masa pandemi COVID dan tahun ini bisa ikut serta memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Sekolah mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dengan semangat Pancasila, Kuatkan Bhinneka Tunggal Ika Menuju Indonesia Maju. Harap siswa-siswi terbaik yang diutus untuk mengikuti pawai pembangunan ini dengan bisa memaknai perjuangan pahlawan. Latihan setiap hari Senin sampai Kamis, drum band, putih biru, pramuka, Bhinneka Tunggal Ika. Ya tentu persiapan dari siswa sebelum berangkat sudah bekalkan diri, makan sarapan pagi, dan nantinya di dalam perjalanan mengikuti aturan baris berbarisnya yang rapi, disiplin, ikuti dengan semangat perjuangan, semangat merdekanya. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.